Joseph adalah pencipta Panama Canal atau terusan Kanal Panama. Dia berkebangsaan Perancis. Ide untuk memapas gunung menjadi terusan karena pada saat itu perjalanan terlalu jauh dan terlalu panjang untuk berputar ke Amerika atau ke Eropa. Pada saat pembuatan Panama Canal, puluhan ribu jiwa melayang karena ternyata medan pada saat itu tidaklah seperti yang diperkirakan oleh Ferdinand. Para pekerja terkena malaria dan penyakit kuning, dan konstruksi beberapa kali berubah-ubah karena masalah kepadatan tanah pada saat itu dan struktur tanah yang lembab dan basah. Pada abad 1888 terjadi korupsi di dalam perusahaan konstruksi Panama Canal tersebut, maka terjadi kebangkrutan. Pada saat itulah Prancis menawarkan kerjasama dengan Amerika untuk meneruskan proyek Panama Canal tersebut. Setelah masalah sengit perdebatan masalah keuntungan, akhirnya pada tahun 1904 Amerika mengambil alih Panama Canal. Terima kasih.